Yang pedes-pedes udah, gurih-gurih juga udah. Nah, biar buka puasa Mami semakin lengkap, sekarang kita bikin yang manis-manis dan creamy yuk. Yuk langsung aja kita buat Mami. Nama menunya setup roti stroberi, manisnya bikin berseri-seri. Menu selanjutnya Mami, di sini aku kasih yang manis-manis, namanya setup roti stroberi. Dan di sini bisa buat ide jualan dan juga ide buat buka puasa juga. Jadi langsung aja, let's start cooking. Pertama, kita mau bikin strawberry jamnya dulu. Jadi slice strawberry. Di sini udah ada strawberry yang aku potong-potong. Langsung aja masukin ke pan dan juga gula. Jadi gula langsung masuk. Kita aduk-aduk dulu Mamis, kita tunggu gulanya sampai larut semua dan mendidih. Stroberinya juga kita tunggu sampai itu soft. Wah Mamis, ini udah kental strawberry jamnya, udah jadi slice strawberry. Sekarang kita tinggal tunggu ini dingin, sekarang kita buat krimnya. Pertama kita masukin aja susunya. Susu udah masuk, bisa masukin santannya Mami. Susu kental manis, masuk. Ini nggak perlu ditambahin gula karena udah ada susu kental manis dan cream cheese juga ada manis dan asin. Nah ini cream cheese-nya yang perlu kita lelein dulu. Aduk-aduk dulu Mami. Sampai rata, jangan sampai ada gumpal. Oh ya Mamis, ini cream cheese-nya udah rata, udah gak ada gumpalan-gumpalan, udah bisa masuk maizenanya, biar cepet kental. Nah, ini cepet banget kental, harus cepet diaduk. Ini kita aduk terus sampai menggumpal kental seperti krim. Udah kental, udah creamy banget, kita langsung tuang aja Mamis. Creamy banget. It's plating time Mamis. Nah, kita mau bikin ini dessertnya berlayer. Step pertama kita taruh layer pertama ini roti. Kedua, aku mau kasih krimnya yang tadi udah kita buat. Gak usah tebel-tebel dulu Mamis, karena nanti ada layer berikutnya. Nah, biar berwarna Mamis, lihatnya strawberry jamnya yang bikin seger, manis, dan asem-asem. Wow. Oke, cukup. Kita ratain biar begitu satu sendok dapat semuanya. Oke, layer berikutnya ada roti yang udah aku potong-potong Mamis. Jadi biar ada teksturnya juga, satu sendok gumpalan-gumpalan roti. Dimakan ini bakalan soft, sweet, tapi seger dari stroberinya. Oke. Lanjut layer kedua Mamis, ini boleh agak ditekan sedikit biar ada space untuk layer kedua. Layer kedua kita kasih krim lagi di atasnya. Oke, cukup kita ratain dulu. Kelihatan layernya. Bikinnya udah ngiler. Terakhir kasih strawberry jam lagi. Di sini strawberry jamnya aku sengaja biar bertekstur, strawberry-nya nggak hancur semua. Biasa ada yang suka slice strawberry yang benar-benar halus, tapi di sini ada potongan strawberry yang masih berbentuk. Udah cantik, kita tambahin biar berwarna lagi, kita dekor sedikit. Nah, kasih daun mint di atasnya biar ada hijau-hijaunya, itu bikin mata melihatnya seger. Dan satu buah potongan strawberry. Oke, udah jadi Mamis.
I bet you can't lose. I'm giving you a move and a step. Cantik banget ini Mamis. Ini buat ide jualan juga bisa, pasti laku keras. Dan ini bisa di keep di kulkas selama 2-3 hari. Kalau udah mau dimakan, tinggal ambil dari kulkas. Hop. Ini dia Mamis, sentuh roti stroberi manisnya bikin berseri-seri. It's so easy. Mamis setuju kan kalau dessert ini cocok banget dijadiin teman buka puasa bareng keluarga di rumah. Apalagi bisa jadi ide jualan juga loh. Makanya segera rekok menu ini ya. It's so easy.